أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني حرمتي تuan pengerusi majlis، tuan pengerusi musalla، guru saya، ustaz saya yang saya belajar di Kem Terendak dulu، Ustaz Rosli. Alhamdulillah malam ni rasa malu sangat. Macam mana nak mengajar ni? Menggeletor ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk Masjidil Haram 30-40 tahun yang lalu, tuan-tuan akan nampak ramai orang yang bersandar di tiang-tiang, tiang-tiang dan dinding-dinding masjid. Orang tempatan panggil mereka Syekh Kabir, ulama besar. Malam ni ramai betul ulama-ulama yang bersandar di dinding-dinding dan tiang-tiang tuan-tuan. Jadi menggeletar kepala lutut nak ngajar. Ustaz dah duduk sebelah takut. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, selepas doktor beritahu saya kena kanser, doktor beritahu saya memang berniatlah hati saya berhenti mengajar. Saya berhenti. Memang sampai sekarang ni saya dah tidak mengajar lagi. Saya datang ke ceramah bukan untuk mengajar manusia, tapi untuk mengajak manusia memenuhi rumah-rumah Allah, memenuhi saf-saf, lurus-luruskan saf, luruskan hati, rapatkan hati kita untuk cintakan ilahi. Itulah kerja saya. Saya dah tak ada. Nak mengajar pun tak layak tuan-tuan. Pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Yang dihormati Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang peristiwa Isra' Mi'raj, ianya dirakam di dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 1. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada pada waktu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami berkati sekeliling, dan kami berkati sekelilingnya untuk kami tunjukkan kebesaran ayat-ayat Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha melihat, lagi Tuhan yang maha mendengar. Ini ayat ni dalam surah Al-Isra, ayat pertama je cerita pasal Isra Miraj. Ayat yang lain semua cerita kejahatan Yahudi la'anatullah, bekerja dengan sama dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, dan banyak juga hukum-hukum dalam surah ni turun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ayat pertama je cerita Isra Mi'raj? Nanti kita tengok. Bila kita sebut subhanalladzi, maha suci Allah, kenapa ulama tanya kenapa tak letak Allahu akbar ataupun alhamdulillah? Kenapa subhanallah? Rupanya Allah suka sangat perkataan subhanallah. Subhanallah kait dengan solat ni banyak. Masa kita rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Masa kita sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maka subhanallah ini adalah menyucikan Allah daripada sifat lemah, mensucikan Allah daripada sifat dusta, mensucikan Allah daripada sifat karut marut, menyucikan Allah daripada sifat lemah. Kejap, nanti ada jawapan seterusnya. Ayat yang kedua, perkataan yang kedua,
Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Saya pernah ceramah di Johor Bahru, di Pasir Gudang. Tengah-tengah saya ceramah di Pasir Gudang, apa berlaku? Pengerusi majlis macam ni duduk depan sana. Ceramah tu berkisah Maulidur Rasul. Ketika tu saya tengah cerita pasal Al-Hijamah, berbekam. Masa saya tengok pengerusi majlis tengok saya, dia senyum. Dia senyum, saya pandang tempat lain, tiba-tiba dia jatuh. Dan nafas dia bertukar. Dia macam kerbau yang kena sembelih. Saya faham. Dia berhadapan dengan sakaratul maut. Saya tinggalkan stage, saya pergi kat dia. Orang sekarang jangan baringkan macam ni. Jangan baringkan macam ni. Susah dia nak melafazkan syahadah. Orang sakarat, jangan letak bantal bawah tengkuk dia. Susah dia nak melafazkan syahadah. Kita yang hidup ni, kita kena tolong. Cara dia macam mana? Kita letakkan pangku. Kita pangku. Pangku macam ni, urut dada dia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Baca lah mana yang kita tahu baca. Sekarang kita bernafas ke hidung. Tapi bila sakarat, kita tarik nafas ikut mulut. Masa tu saya bisik dekat Haji, ikut perkataan saya Haji. La ilaha illallah. Dia tak boleh. Pengerusi duduk dalam majlis ilmu, lepas solat isyak berjemaah, dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah, nak meninggal tak boleh sebut la ilaha illallah. Jangan. Saya pun kata ya Allah, saya teringat pesan tu guru saya. Kita kena buat balik semula. Buat balik semula, tak dada dia, tenangkan dia, bisik kat telinga dia, jangan nak bisik semua ayat, pepatah perkataan. Saya pun ajar, Haji ikut saya Haji, la, dia pun ikut. Tu dia sebut la, ila, ha illallah. Orang meninggal dunia. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dahal jannah. Siapa yang mati sebut di akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk syurga Allah. Tuan-tuan, lagi 3 hari nak sambut hari lahir yang ke-50 tahun. Tapi tuan-tuan, masa saya tutup mata dia, mata putih dari atas kan tu, tutup mata dia, atas ni penuh dengan peluh sejuk. Itu tanda kematian yang baik. Mulut dia terangah. Saya pun tutup. Bila saya tutup tuan-tuan, senyum. Dia mengukirkan senyuman. Allahuakbar. Mati dalam majlis ilmu, mati selepas solat isyak berjemaah. Siapa yang mendirikan solat isyak berjemaah, umpama dia beribadah sebahagian malam, separuh daripada malam, dan mati pula dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah bagi syafaat. Mati dalam majlis ilmu syahid. Tuan-tuan, saya harap malam ni paling tidak 7-8 orang meninggal dunia dengar ceramah saya. Terutama yang bersandar, yang baring, yang duduk kat luar tu, angin sepoi-sepoi bahasa tiup tu kan, dah terlelap tu, ambillah nyawa mereka ya Allah.
aku redha ya Allah. Saya nampak macam gurau. Cerita ni tahun 2016. 2017 saya kena kanser, sakit, lepas operation bisa tetap pergi ceramah. Ada seorang jemaah tablik, setiap kali saya datang ke surau dia, dialah yang memakaikan slipper saya, buka pintu, masuklah kereta. Dialah seorang dalam hidup saya. Saya cerita macam ni, saya harap 7-8 orang meninggal dunia ketika dengan saya ceramah. Dia seorang kat tangan, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Sepatutnya 2018 dia ikut jemaah umrah saya, tapi dia terlewat, dia pergi lewat. Pada tahun lepas 2018, sehari sampai Madinah dia telefon, ustaz tolong doakan saya, saya nak masuk raudah malam ni. Pada saya pun doa, tolong doakan ustaz supaya sembuh penyakit. Lepas tu dia pun masuk raudah dan dia keluar tidak bernyawa lagi. Allah makbulkan doa dia ketika kita mati di dalam raudah. Viral, cerita tu viral. Memang akhlak, ilmu dia memanglah tak banyak, tapi dari sudut akhlak dia, dari sudut. Tapi bila saya tengok Ustaz Rosli tuang air kat saya, saya dah rasa Allah Akbar. Bukan mulia orang yang dituang air, tapi sangat mulia orang yang menuang air. Bukan mulia orang yang dipakaikan selipar, tapi sangat mulia orang yang memakaikan orang lain selipar. Begitulah sifat-sifat tawaduk hampir dengan Allah. Tidak rugi merendah diri, kerana di atas gunung yang tinggi ada rumput yang rendah. Jom dek, ustaz nak cerita Maha Suci Allah yang memperjalankan. Masa ustaz angkat tangan dia letak macam ni, tangan dia jatuh balik. Padahal tangan dia besar, dia tak boleh gerak. Tangan dia tak boleh gerak. Siapa yang gerakkan tangan kita? Allah. Mencuri, pilihan kita. Bersedekah, pilihan kita. Allah yang gerakkan, tapi kita yang nak buat apa? Kita. Kaki. Ada orang ada kaki lagi besar daripada kita, tapi tak boleh berjalan. Tak ada jalan. Struk, lumpuh. Tangan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, jadi ayat ini Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Ayat ketiga, perkataan ketiga, hamba. Ulama tanya, kenapa letak hamba? Kenapa tak letak Rasulullah? Kenapa tak letak Habibullah? Kenapa tidak letak ni? Ini peristiwa yang gah. Tak ada seorang Nabi dapat melihat Allah melainkan Nabi Muhammad. Semulia-mulia hari, hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi, Nabi Muhammad. Tetapi kenapa perkataan Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya? Ini balik pada ayat pertama, perkataan pertama. Maha Suci Allah membatalkan kehebatan makhluk lain. Peristiwa Isra' Mi'raj bukan kehebatan Nabi, tapi kebesaran Allah. Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya Lailan. Lailan ni tuan-tuan, Lailan ni dia bukan Laili, Laili sepanjang malam. Lailan sebahagian malam. Ulama kaji lagi, sebahagian malamnya apa, berapa jam? Lantas ulama ada yang mengatakan 1 jam setengah. Satu jam setengah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, 1 jam setengah. Disebabkan peristiwa ini Nabi naik ke langit, jumpa Allah 9 kali, kena tahan.
dengan Nabi Musa tawaf 9 kali turun ke bawah Masjidil Aqsa, patah balik Masjidil Haram. Nabi cerita pada orang Quraisy yang telah memeluk Islam, ramai ketika itu murtad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tegak lagi tubuh Nabi di bumi Mekah, ramai orang yang telah beriman kepada Allah murtad. Secara mudah kesimpulan dia, tiga perkara kena ingat sampai bila-bila. Terjadinya Isra' Mi'raj kerana tiga perkara. Pertama, penurunan salat. Kedua, menguji keimanan. Uji keimanan, nak test orang-orang yang dah melafazkan syahadah bersama Nabi di Mekah. Dia dites, tengok beriman ke tak beriman, percaya tak benda-benda yang supernatural, luar biasa. Iya ke? Boleh pergi syurga? Pergi neraka? Boleh. Jom, saya tahu tuan-tuan ni iman kuat. Saya nak goyangkan sikit iman. Boleh eh? Saya goyangkan sikit eh. Memang kerja saya, kita provoke, kita jawab. Ini bukan rancangan tanyalah ustaz. Rancangan ustaz tanya, ustaz jawab sendiri. Kaedah dia gini. Tuan-tuan fikir logik tak? Logik tak cerita Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam masa 1.5 jam? Tak logik? Kenderaan paling laju pada hari ini yang ditayarkan jet di 5, paling laju 2 jam. Jet kapal terbang biasa 2.5 jam. Itu daripada Mekah. Itu daripada Mekah ke Palestin 2.5 jam. Zaman Nabi dulu mana ada kapal terbang? Semuanya guna unta. Unta ni nak ikut, dia pernah apa buat? 4 minggu. Cuma rombongan Abu Sufyan saja, pedagang yang hebat, dia boleh buat 3 minggu. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, 1.5 jam. Lailan, 1 malam. Sebahagian malam. Logik? Mustahil. Nombor 2, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Langit pertama pun nak sampai berapa jam? Boleh? Boleh. 1 jam. Tak boleh. Sampai ke hari ini belum ada seorang astronomi yang boleh naik sampai langit pertama. Astronaut sampai langit pertama. Sampai bulan pun bagi nak gerak, berapa kali meletup kapal baru sampai. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, langit pertama ni tuan-tuan, seorang saintis daripada Australia, dia mengira bintang. Bintang di satu malam, di paparan langit satu malam, jumlahnya 700 ribu syastrilion. Pernah dengar perkataan syash? Syadab? Pernah. Syash trilion? Tak pernah. Sebab apa? Syash adalah trilion kali trilion, kuasa trilion. Ni saya dengar Dr. Daniel punya ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada bintang yang kecil tapi dah meletus di angkasa raya, tapi cahayanya baru sampai ke bumi. Dan bila ditanya kepada saintis, berapa lama anggaran dia dah hancur di angkasa raya tapi cahaya baru sampai ke bumi? 10 juta tahun dulu dah hancur tapi cahayanya baru sampai bumi. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, langit pertama pun kita tak pernah nampak. Naik langit pertama, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Musa. Bukan Nabi Ibrahim. Bukankah semua Nabi itu dah mati? Ha, dah mati. Macam mana boleh bercakap pula? Nabi semua dah mati. Yang korang percaya sangat Isra Mi'raj ni kenapa? Agaknya Muhammad ni mimpi dia kot. Ha, akhirnya tu. Akhirnya ke situ. Apa jawapan dia? Sekejap eh. Ni saja nak goyang tu.
Dah macam betul juga mimpi agaknya kan. Faham? Masuk syurga. Kiamat belum berlaku. Kiamat dah berlaku belum? Belum. Mizan belum. Macam mana ada syurga? Ada pula orang dalam syurga. Ni Muhammad mimpi ni. Dia dah mula kurang ajar dah tu. Dah mula kurang. Pak! Masuk neraka. Kiamat belum berlaku. Macam mana ada neraka? Dah ada orang dalam neraka pula. Macam mana? Goyang. Inilah yang menyebabkan ujian keimanan. Baru-baru ni sepanjang bulan Rajab, saya dengan seorang kaunselor yang berdaftar, namanya Haji Husim. Haji Husim ni orang Jawa. Dia kaunseling Persatuan Melayu Murtad. Dia yang datang, "Ustaz, saya golongan ateis, tak percayakan Tuhan." Sebab pun tak percayakan Tuhan, saya percayakan Islam. Dia orang Melayu. Mak bapak semua Islam. Tapi saya keluar daripada Islam sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni memang tak logik. Betapa bodohnya umat Islam boleh percaya pada peristiwa Isra' Mi'raj. Jangan main. Itu menguji keimanan. Tak. Nabi sendiri kata, kalau kamu tak percaya, kamu tanya Saidina Abu Bakar. Kamu pergi tanya Abu Bakar. Jadi pergi jumpa Abu Bakar, Abu Bakar cakap, malah lebih daripada itu, aku akan membenarkan perkataan Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom. Terus. Boleh dah? Apa jawapan dia? Nak jawapan saintifik. Saya tak nak cerita potong lidah minggu bulan tahun ni. Ni tahun depan potong lidah. Boleh? Tahun ni lain sikit boleh? Saya terjemah ayat. Ni, apa cerita? Macam mana nak faham ni Ustaz? Ni apa ke benda tu? Saya tanya Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Apa cerita ni? Macam mana cerita ni? Nabi kan dah wafat, adakah dia bangkit daripada kubur? Lantas dia kata dia memetik kata-kata gurunya di Syria satu ketika dahulu, namanya Syekh Ramadan Al-Butti. Ramadan Al-Butti ni beritahu, Masya Allah, jawapan dia itu di alam malakut, di satu alam yang lain. Suka hati Allah nak gunakan apa saja kaedah untuk kumpulkan roh Nabi-Nabi ataupun tubuh Nabi-Nabi ikut kehendak Allah. Dan Allah memang neraka tak ada. Dalam itu ditayak, neraka dah ada, tapi ditayangkan balasan bagi mereka yang menghuni neraka. Nabi melihat ramai perempuan, itu bayangan. Faham eh? Azab-azab itu bayangan. Dan kemudiannya syurga, itu bayangan. Dan kemudiannya bertemu dengan Allah, itu bukan mimpi. Itu semuanya nyata di alam malakut. Macam inilah. Siti Nurhaliza nyanyi kat rumah saya, selalu datang rumah saya malam-malam. Tom Cruise pun banyak kali datang rumah saya. Banyak kali. Ramai artis top-top datang rumah saya. Arnold Schwarzenegger berapa kali? Dia Siti Nurhaliza dekat Bukit Jalil nyanyi. Ting tak ke ting, ting apa lagu ting-ting tu? Ting-ting orang cantik nyanyi apa pun sedap. Apa lagu ting-ting-ting tu? Dia nyanyi dekat Bukit Jalil. Tapi dia ada dalam rumah saya. Gambar dia, bentuk badan dia, suara dia jelas. Ni kalau ada live Facebook, saya berceramah sini. Saya berceramah kat sini. Orang kat rumah boleh tengok. Orang kat Amerika boleh tengok. Hebat tak Facebook? Boleh buat live Facebook, orang dekat London boleh tengok. Hebat tak? Sehebat-hebat manusia cipta teknologi, mana lagi hebat? Allah ke manusia? Ni cara dia. Kena sebab kita dah tua ni. Nanti cucu tanya, susah nak jawab. Mana lagi hebat? Allah lebih hebat. Allah yang bagi idea cipta Facebook, apa ke benda ni, Allah yang bagi. Boleh? Dah, seterusnya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Lailan. Kita ambil pengajaran dia Lailan pula.
Lailan ni apa dia, tuan-tuan? Cuba tengok, Nabi sibuk tak Nabi? Mula-mula Nabi daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Naik langit pertama, jumpa Nabi Adam. Apa pengajaran dia? Ziarah orang lama, AJK baru, ziarah AJK lama. Ziarah, ziarah ibu saudara, ziarah mak saudara. Ayah kita dah mati, mak dah mati, tapi jangan lupa mak saudara pun mak kita, ayah saudara pun ayah kita. Ziarah dan dengar pandangan orang lama macam saya. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah Ustaz Rosli tunjukkan. Tu tanya orang lama. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku? Ditahan oleh Nabi Musa AS 9 kali, lepas tu tengok syurga, tengok neraka, lepas tu naik jumpa Allah, turun balik, jumpa Nabi Musa, tahan 9 kali, naik, turun bawah, patah balik ni. Semuanya berlaku dalam 1 jam setengah lebih kurang, wallahu alam. Tu namanya keberkatan masa. Tak guna hidup umur panjang-panjang, tapi tak berkat. Betul, ada orang dia hidup lama. Lama hidup, umur sampai 100 tahun, tapi tak solat. Tak ada nasyid. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu dia. Ada orang solat, tapi solatnya dah sampai 100 tahun pun tak khusyuk. Solatnya tak dapat khusyuk. Solatnya tak mampu cegah maksiat, tak cegah mampu keji dan mungkar. Dah cukup, selesai. Tuan-tuan, lailan, lailan ni macam saya, ni cerita lah. Saya seorang yang sibuk. Alhamdulillah, bagi tugas banyak ni, insyaAllah boleh selesai. Isteri kita seorang yang sibuk. Pagi bangun pukul 4:30, siapkan masak telur dadar, tom yam, apa semua, nak sambut Ramadan ni kan. Bulan Ramadan ni tengok ni, dia boleh buat. Habis siap tu, kejut suami, kejut anak-anak yang susah nak bangun tu, dia boleh tahajud lagi. Dia boleh tahajud lagi. Lepas tahajud, dah habis makan, dia basuh pinggan apa semua, dia boleh ikut suami pergi masjid lagi. Lepas balik tu, kat masjid tu, dia boleh baca Quran, satu muka surat lagi. Balik suami pergi kerja, dia boleh kemas rumah, dia boleh khatam Quran lagi tu. Ini keberkatan masa. Jangan sia-siakan masa. Ada orang lepas pencen duduk. Jangan, wake up. Jangan sisihkan masa. Paling tidak, makin kita tua, makin melekat tasbih di tangan kita. Istighfar, astaghfirullah, 1000 kali. Selawat 1000 kali. Nak dapat berkat masa. Jangan makin tua pergi Tanjung Bidara, Pengkalan Balak, karaoke. Malamku bermimpi ma. Aduh, gaut. Dia sekali-sekala tak apa, nak lepas tension. Dah tua dah ni. Dah tua, tiba-tiba ada kenduri kahwin, ada karaoke dia pegang. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak menyampaikan lagu untuk pengantin. Sudah-sudah pegang tas, ngaji Quran, khatam Quran. Ustaz nak baca Quran, mata dah tak nampak dah Ustaz. Pakai teropong. InsyaAllah. Terus lagi. Masa yang singkat. Bukankah Nabi umurnya 63 tahun? Ustaz Rosli berapa umur? 65. Nabi 63 tahun. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, dan kemudiannya Nabi berdakwah hanya masa dalam 23 tahun, semua masalah dalam dunia ini selesai.
Masalah yang dijahanamkan oleh orang-orang jahiliah, bangsa Quraisy, Yahudi, penduduk bumi ini menimbulkan pelbagai masalah. Nabi menyelesaikannya hanya dalam masa 23 tahun. Masa yang singkat tapi berkat. Dan penyelesaian yang Nabi bawa adalah mengikut Islam yang syumul. Dah. Jom patah balik. Tolong lepas ni. Tolong jangan sia-siakan masa. Satu hari tak lama lagi masuk Ramadan, nak buat apa? Hari ni aku nak baca 3 helai muka surat. Ni malam besok, malam nisfu Syakban, start mengaji Quran. Mudah-mudahan kita khatam Quran pada 3 Ramadan ataupun 4 Ramadan. Dah khatam sekali, lepas tu start balik semula, mudah-mudahan dapat 2 kali khatam. Sekali daripada luar Ramadan, masuk Ramadan, lepas tu dalam bulan Ramadan. Buat ni. Okey, terus. Masa yang berkat adalah dapat menyelesaikan semua masalah dan pekerjaan yang banyak dalam masa yang singkat. Itu tanda hidup kita berkat. Dah, habis. Lailan. Masjidil Harami ilal Masjidil Haram. Apa ni tuan-tuan? Daripada Masjidil Haram. Kenapa masjid? Ulama tanya, kenapa masjid? Kenapa tak cerita Mekah? Mekah lagi gah daripada Masjidil Haram. Kenapa tak cerita Palestin? Kenapa cerita Masjidil Aqsa? Jawapan dia, tak ada nilai lah. Mekah ke, Madinah ke, tak ada nilai di sisi Allah. Melaka ke, Negeri Sembilan ke, Malaysia yang besar, jari kelengking dalam peta dunia, bumi ke, marik ke, matahari ke, sistem suria ke, sistem bima sakti ke, nebula-nebula di angkasa raya ke, Allah lipat je nanti di akhirat. Allah lipat. Bukan gunung ganang, bumi, langit ni Allah lipat. Habis semua malaikat. Malaikat maut last cabut diri, lepas tu Allah lipat. Habis bumi. Tak ada nilai di sisi Allah. Tapi kenapa ayat ini dicerita masjid? Yang bernilai di sisi Allah, tinggi nilai di sisi Allah, masjid, rumah-rumah Allah yang tuan-tuan datang pada malam. Tuan-tuan, ada orang sekarang duduk di rumah-rumah yang besar-besar, mewah-mewah, tetapi mereka bukan tetamu VIP Allah. Tuan-tuan yang duduk sandar, kipas macam tak ada dekat luar tu, kan? Panas kat belakang, tak selesa. Tapi tuan-tuan sebenarnya jemputan khas daripada Allah. Ni tetamu-tetamu Allah ni. Jom pasang niat masa sujud akhir nanti, waktu isyak, doa. Ya Allah, pilihlah aku, senang tiasa hatiku rindu kepada rumah-rumahmu. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, pilihlah aku senang tiasa solat berjemaah di masjid dan rumah-rumahmu. Ya Allah, cakap malam ni start. Ya Allah, besok aku nak solat subuh jemaah kat masjid ni, ya Allah, kat surau ni, ya Allah. Macam tu boleh buat. Kalau tak cakap bahaya, takut kita lupa. Saya ada satu masjid. Masjid ni Masjid Hairiyah, masjid terbaik negeri Selangor. Saya penasihat masjid tu. Saya selalu cakap kat masjid tu, wahai masjid, aku cintakan kau masjid. Kebetulan saya parking motor, cakap macam tu, tiba-tiba ada seorang haji tua. Nampak? Kau dah gila ke ustaz? Kau cintakan masjid? Tak, masjid ni rumah Allah. Mana tempat yang dalam dunia ni, tuan-tuan tolong tunjuk kat saya, mana tempat yang lebih mulia daripada rumah Allah? Tak ada tempat. Semua tempat itu terhina kalau dia tidak menghampirkan kita ke rumah Allah. Dah. Masjidil Haram ada kelebihannya. Satu waktu kita solat, Allah bagi pahala 100,000 waktu. Sebab tu jemaah yang ikut saya umrah, saya kata tolong banyakkan solat qada dekat Masjidil Haram. Kita dah niat taubat, taubat. Tapi jangan lupa qada.
sebelum subuh ni besok start buatlah. Sebelum subuh, qada subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur, qada zuhur 2 rakaat. Sebelum isyak, qada isyak 2 rakaat. Maghrib, maghrib. Isyak, isyak. Buat. Tanda seseorang itu, ustaz, tak payah ustaz. Ada ustaz lain cakap, tak payah qada. Tengok niat dia. Kalau niat dia dakwah untuk tarik orang baru, itu lain. Bila orang tu dah hampir lama-lama, dia akan cakap, qada lah. Sebab iman dia dah bertambah. Dakwah ni dia memudahkan, bukan menyusahkan. Tapi kalau kita yang dah lama ni, jangan kira kesilapan orang. Saya disahkan kanser, kemudiannya saya dioperation daripada atas ni sampai ke bawah pusat. Ketumbuhan kanser tu besar ni, besar ketayap saya ni kat sini. Dikeluarkan, doktor kata lebih kurang 10 tahun lah benda tu duduk dalam badan saya. Itu pasal badan saya kejap gemuk, kejap kurus. Dan tuan-tuan, usus dah kena kanser. Usus pun dipotong 1.4 meter panjang kena potong. Tuan-tuan, sakit sampai hari ini. Lama sikit duduk, sakit. Dan memang sakit. Lemah akibat kemoterapi, sampai hari ini lemah. Tapi saya tengok ustaz bawa motor okey je. Bila bawa motor, ada jin lain masuk. Go. Motor dia lain eh. Ha, tu jangan sentuh lah. Lebih baik sentuh cerita lain. Cerita motor ni kadang tak jadi ceramah pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sakit. Perkara pertama bila doktor beritahu kanser, saya sebut alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Dalam juta-juta orang dunia, kau bagi aku kena kanser. Pada aku, kanser adalah hadiah yang besar daripada Allah. Kadang-kadang hadiah daripada Allah ni, Allah tak bungkus dengan bungkusan yang cantik. Adakala dibungkus dengan bungkusan yang dipanggil musibah. Tapi kita buka bungkusan tu, baru kita jumpa hadiah yang indah. Siapa syukur, la in syakartum la azindannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Yang pembohong kita, Allah cakap, Allah buat. Saya syukur Allah bagi nikmat apa? Tenang. Saya tak kena kemurungan, saya tak bersedih, saya dapat tenang. Tenang ni tak boleh beli kat pasaraya. Pergi Tesco, beli tenang sekilo. Bagi saya tenang sekilo, tak dapat tuan-tuan. Saya bawa jemaah umrah, datuk-datuk, datin-datin, tidur dekat Royal Rocket, Safwa. Bergaduh suami isteri. Sebab dia tak jumpa formula tenang. Formula tenang, kena senang biasa bersyukur, walaupun sakit. Dah, apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Lepas tu perkara ketiga saya buat. Nombor dua, saya sangka baik pada Allah. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna inda dhamni abdibih. Allah ikut sangkaan hamba-hambanya. Sangka yang baik. Allah buat macam ni, Allah nak bagi yang lain. Macam tu, Allah bagi musibah supaya ringan azab neraka untuk saya. Allah bagi musibah, mungkin Allah nak ampunkan dosa saya yang sukar untuk terampun. Allah nak bagi musibah sebab Allah nak nak bagi pahala yang banyak dengan bersabar. Itu dia tuan-tuan. Sangka baik. Saya akan kaitkan dengan Isra Mikraj. Jangan risau. Last kali tuan-tuan, nombor tiga saya buat, saya qada solat saya yang saya tinggal. Saya ingat saya umur 9 tahun. Daripada umur 9 tahun saya tak pernah tinggal solat. Jaga solat. Ustaz Rosli pun kenal ayah saya, Pegawai Warden 2 Abdul Malik Unit Semboyan. Memang kami ni istiqamah daripada lorong tiung nombor 2 tu, jalan kaki pergi ke surau Semboyan. Jadi apa berlaku tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Tapi saya banyak kali aksiden, banyak kali koma, banyak kali operation lutut, sampai 5 kali dah. Saya takut solat saya tak sempurna.
saya qada solat saya. Ketika tu orang berhujah dengan saya, kenapa ustaz qada? Saya kata, wallahi, puasa orang lain boleh qada, zakat orang lain boleh bayarkan, haji orang lain boleh buat ba'dal haji, tapi solat tak ada dengar orang lain boleh solat untuk kita. Jadi saya qada solat. Sampai satu ketika bila qada solat, dia kata dah tak payah qada. Dia datang kata perasaan rasanya dah tenang. Betullah, bila dah cukup solat tu kita dah rasa tenang. Apa berlaku, masya-Allah, best. Benar kata Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masa tu pilihan raya pula dah. Masa nak pilihan raya, orang punya aura berkobar-kobar. Saya lalu naik motor, ustaz, mai. Mengetik, Oh, pergi kedai mamak, teh. Meja yang sebelah sana dah ketuk-ketuk meja dah. Sekali dia orang pun ajak, dekat kedai mamak teh KL ada yang bawa bawang, ada yang bawa cilibu, nak membawang, nak cilibu, ada yang bawa blender. Dia memang blender kaum yang bagi hancur. Dia ada istilah dalam dunia politik, pembunuhan karakter. Kalau kita benci kat orang tu, macam mana kita nak bunuh karakter ni? Dia ada. Itu ilmu yang semua orang ada. Tapi bila orang bercerita pasal kelemahan orang, keburukan orang, orang fitnah orang apa semua, saya kata, Tuan Haji, tak maaf lah, saya tak larat nak dengar. Rupa-rupa bila solat kita dah penuh, kita tak larat nak dengar. Tak larat nak dengar. Ish, tak maaf ni, saya tak boleh dengar. Ha, dia jadi lain. Ish, best. Jaga solat. InsyaAllah, solat jaga anda. Solat adalah hadiah daripada Allah. Kita berbisik di bumi, suaranya dengar di langit. Jom. Cara Nabi nak selesaikan semua masalah Nabi, Nabi dijemput, dibagi solat. Bila kita solat, solat ni tuan-tuan, itulah nombor telefon talian hayat dengan Allah. Apa nombor telefon Allah? 24434. Boleh WhatsApp, boleh call terus. Tapi nak call, Allah akan call kita dulu. Allah call kita dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil kita dulu. Kita angkatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejap ya Allah. Sakit perut pula ni. Macam tu cara dia. Cepat. Lari. Boleh tak? Jawab panggilan Allah sebelum kita dial 24434. Selesai. Habis. Masjidil Haram, banyakkan solat qada. Di bawah pemerintahan Islam. Masjidil Aqsa di bawah pemerintahan siapa? Yahudi lahnatullah. Seorang tentera Yahudi, dia berkata, kami tak takut dengan orang Islam. Walaupun jumlah Islam pada hari ini 1.8 bilion umat Islam dalam dunia, jumlah penduduk bumi pada hari ini 6 bilion orang Islam, 1.8 bilion, hampir 2.5 bilion tidak beragama. Dan Yahudi hanya ada 20 ke 30 juta saja kalau tak silap saya. Tak ramai. Tapi dia memegang dunia. Dia menguasai ekonomi. Dah. Ingat apa berlaku? Dia orang paling takut, jeneral ni cakap, kami tidak takut dengan orang Islam walaupun jumlahnya ramai, tapi kami paling takut bila solat subuh seramai solat Jumaat. Dia akan takut. Tiba-tiba selepas Erdogan, Perdana Menteri Turki, membuka Hagia Sophia untuk solat subuh berjemaah dan melancarkan gerakan subuh bagi penduduk Turki,
pada subuh tersebut lebih daripada hampir lebih kurang 3.2 juta orang memenuhi masjid, jalan raya hingga ke lebuh raya. Orang menunaikan solat subuh berjemaah dengan sound speaker, sound system yang kuat melempah keluar masjid. Yahudi takut. Dan apa berlaku selepas itu? Palestin pun melancarkan gerakan subuh dan Malaysia pun buat gerakan subuh. Dan Masya Allah tuan-tuan, Yahudi ketakutan hingga mencolik 17 orang remaja yang istiqamah solat subuh, didera di West Bank dan dicampak mayatnya dibuang di tengah-tengah padang pasir. Sehingga 2 minggu selepas itu baru ditemui. Ketika ditemui kulitnya dah kering, tapi darahnya masih mengalir lagi. Dan selepas itu Yahudi lahnatullah telah memagar pagar-pagar keselamatan. Pintu-pintu keselamatan dipasang untuk memastikan orang-orang Islam jangan pergi solat subuh berjemaah. Tetapi akhirnya orang Islam bangkit menentang. Peristiwa ini berlaku tahun 2017 tuan-tuan. Tapi gerakan itu bermula selepas Hari Raya Aidil Adha 2016. Dan apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Sekarang Ghazah tak payah cerita. Ghazah, semenanjung Ghazah memang dah ramai orang solat subuh berjemaah. Tapi ini West Bank, ramai. Saya takut kalau yang datang malam ni tak datang solat subuh berjemaah besok pagi dekat surau ni, kemungkinan besar depan-depan jalan raya ni dipenuhi tentera-tentera Yahudi. Jaga, kau datang kau tembak. Kau agaknya lah. Ada ke tentera Yahudi? Tak ada kan. Kamp Terendak dekat je. Dia tak berani lawan Kamp Terendak punya askar. Tentera dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus lagi. Selesai. Selesai Masjidil Aqsa di bawah pemerintahan Yahudi lahnatullah. Nampak tak beza? Di bawah pemerintahan Islam nampak tak beza dengan di bawah pemerintahan Yahudi? Beza. Namun Masjidil Aqsa ada kelebihan dia. Siapa solat satu waktu, Allah bagi pahala seumpama 500 waktu. Di Masjid Nabawi, siapa buat satu waktu sama dengan 1000 waktu. Dah tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Satu fardu Allah bagi 70 fardu. Satu sunat Allah bagi pahala umpama melakukan fardu. Tolong jangan tinggal benda ni. Buat, banyakkan salat qada dalam bulan Ramadan. Dan samping tu, qada ni jangan paksa teruk-teruk. Masa tu buat mana yang mampu. Ustaz, tadi ustaz kata mufti cakap tak payah qada, ada ulama cakap tak payah qada. Kita tengok niat dia. Kalau niat dia meletakkan hukum, dia berbahaya. Kalau niat dia berdakwah untuk orang datang rapat, lama-lama orang dah tingkat iman, baru dia cakap macam tu, dia selamat. Apa jawapan dia? Saya baca kitab Imam Al-Syafi'i, jumpa satu hujah Imam Syafi'i beritahu, wallahi perkara pertama dihisap di akhirat nanti adalah solat. Dan tidak ada seorang mufti ataupun ulama yang akan menjadi peguam bela di hadapan Allah. Dan kemungkinan besar ulama dan mufti itu akan disoal di hadapan Allah nanti tentang fatwa yang dikeluarkan. Dan juga apa, adakah dia meninggalkan solat? Saya nak cerita bab ni tuan-tuan. Ramai pelajar-pelajar yang ambil degree pengajian Islam dalam kem-kem motivasi saya, ceramah-ceramah motivasi saya, semua sekali pejam mata. Siapa yang tak solat subuh pagi tadi angkat tangan? Hampir 70% tak solat subuh. Bakal keluar menjadi ustaz.
bakal keluar menjadi ustaz, mengajar di surau dan di masjid. Kerana itu kadang-kadang kita dapat dengar ucapannya penuh ilmiah, tetapi tidak ada ruh. Dan orang tu dulu macam Ustaz Rosli cakap, dia buka kitab, dia baca, tapi masuk dalam hati. Semalam saya jumpa seorang guru saya di Masjid Melekit Al-Muhsinin. Guru saya nama dia Gapar Baba, Tuan Haji Hamzah Abdul Gapar Baba. Ni macam mama-mama je, tablik-tablik sikit mama. Anapiah! Dia punya style macam tu. Jadi dia camp motivasi saya ikut dia tahun 1989 dekat Gapar Baba. Dia kejut budak-budak kat asrama Gapar Baba untuk kiamulai. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kalau saya bangun kiamulai, saya akan ingat hari pertama saya dikejut kiamulai oleh Cikgu Abdul. Allah Rabbi. Itu besar. Ada kawan kita, guru saya juga, nama dia Haji Mutalib, Ustaz Talib. Ustaz Mutalib ni, saya memang jarang semayang dekat surau. Mula-mula saya suka bawa motor bapak saya. Tiba-tiba hari tu saya nak terkencing, saya singgah dekat surau Semoyan. Saya singgah, pas kencing, tengok orang semayang, saya pun ambil uduk semayang. Habis semayang, saya ambil lambat semayang-semayang tuan-tuan. Ustaz, kita pun salam sallallahu. Ustaz Mutalib lah ustaz pertama yang senyum kat saya dan tepuk belakang saya. Bagus, surau kita ada orang muda. Agak-agak maghrib saya datang tak? Saya datang. Sebab tu orang masjid, orang surau kena muka senyum. Nampak anak muda senyum. Rai anak muda. Sampai hari ni tuan-tuan, insyaAllah saya istiqamah solat berjemaah. Pahalanya akan mengalir masuk ke dalam akaun ustaz saya, Haji Mutalib. Ustaz Mutalib kita. Dan insyaAllah ni guru-guru saya tuan-tuan. Dah, orang masjid kena senyum eh. Jangan muka macam The Undertaker. Dia takut kita didakwa sebab orang kurang atas masjid, sebab perangai kita. Hati-hati. Dah, cukup eh cerita. Saya ambil macam ni. Haa, ni ada ni. Ada tiga benda. Pertama, penghadiahan solat. Nombor dua, pengujian keimanan. Nombor tiga adalah disebabkan tahun duka cita. Tahun duka cita ni, dia ada tiga cerita. Pertama, kematian isteri Nabi. Itu ustaz-ustaz yang dah cerita, saya dah cerita lah. Nombor dua. Okey. Boleh dengar? Okey. Suara askar orang dengar. Nombor dua. Nombor dua, kematian Nabi tadi. Kematian isteri Nabi. Nombor dua, kematian bapa saudara Nabi. Ingat, Nabi tak pernah dapat rasa kasih sayang seorang ayah. Tapi ketika umur 12 tahun dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib melayan dia macam. Abu Talib juga pembela dia. Ajar peniaga, ajar segala-galanya dengan dia. Jadi bayang, seorang remaja yang perlukan bimbingan dibimbing oleh Abi Talib. Abi Talib pula meninggal dunia. Last cerita, Nabi sedih. Umat Islam mati di pulau di Bir Ali. Mati kebuluran, kelaparan akibat di pulau di Bir Ali. Penduduk Mekah memulau. Inilah senjata yang Yahudi lahanatullah dan kuasa-kuasa besar dunia memberi sekatan ekonomi kepada Iraq. Satu dulu Iraq sebuah negara Islam yang paling kuat, paling berjaya, paling hebat. Tapi hari ini Iraq umpama padang jara, padang terkukur. Apabila politiknya telah dicatur. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku, jangan takut.
dengan sekatan ekonomi, mati lapar kebuluran. Kalau anda simbolik ni masalah Nabi, kematian dua orang tercinta. Nabi tak murung, Nabi tak sedih, Nabi tak menangis, tak kena. Nabi menangis, Nabi sedih, tapi tidak kemurungan. Sebab nak mengatasi masalah kemurungan, pertama sangka baik pada Allah, anggap itu ujian keimanan. Cara nak selesai, cara praktikal, solat. Solat akan merawat penyakit mental, penyakit rohani, penyakit apa. Ada orang pergi jumpa doktor, ada orang pergi jumpa ustaz, ada orang pergi jumpa bomo. Dia cakap kat ustaz tak jadi, dia cakap kat bomo tak jadi, dia cakap dekat doktor tak jadi. Saya dah makan ubat, saya gila juga. Sebab kenapa dia gila? Sebab dia tak solat. Kenapa penyakit dia tak baik? Dia tak solat. Air 5-16 botol dah minum, tapi penyakit tak baik, rupa-rupa dia tak solat. Dah. Ni, kalau anda disekat dari sudut ekonomi, anda ditipu dalam dunia perniagaan, anda kehabisan duit belanja, keluarga anda berada dalam keadaan kemiskinan, anggap miskin anda adalah ujian daripada Allah, sangka baik pada Allah. Jangan lupa solat. Solat penyelesaian semua masalah dalam dunia. Dalam solat ada satu perkataan yang luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami senantiasa memohon pertolongan. Orang yang kaya dan berjaya, dan dia kata kaya dan jayanya berdasarkan usaha dia menghampiri syirik. Kaya dan berjayanya dia dengan izin Allah, bukan dengan sebab usahanya dia. Faham tak? Ha, dia kena set macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, aku akan perkenankan doa hamba-Ku ni. Apa dia nak aku bagi? So, dah, let's go. Pani jangan tinggal solat. Boleh? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari semayang, mari berjaya. Tapi kenapa orang semayang tak berjaya? Sebab tak jadi golongan khusyu'un, khusyuk dalam solat. Ada yang solat macam mana nak jaya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lebih hawau tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kau jumpa yang di Pertuan Agong, kau buat perangai je tu, nak dapat darjah kebesaran. Ampun Tuan ku. Mau kau kena penampang tu. Nah. Jadi cuba bayang, yang kita nak jumpa di kejap lagi adalah Allah. Agung segala agung. Rendahkan diri, cucikan hati, banyak istighfar, 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 istighfar. Doa pada Allah. Ya Allah, aku nak usyuk ya Allah. Siapa yang mampu solat dalam masa 5 minit dia usyuk, dia ada tenaga 5 jam dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pelajaran dia, dalam hafalan dia. Dalam hafalan dia, dalam rumah tangga dia. Sebab khusyuk akan membuahkan fokus. Kalau kita fokus, tak ada jalan untuk gagal. Kita ambil anak panah tadi. Fokus. Kalau orang fokus, dia berjaya. Bangsa lain, dia tak ada solat. Tapi agama lain, dia tak ada solat sangat.
sampai 5 kali satu hari. Tapi dia fokus, aku nak kaya, aku nak kaya, aku nak kaya. Sebab tu dia berjaya. Bila belajar dalam kelas, belajar betul-betul, belajar betul-betul, belajar betul-betul. Belajar kita Melayu, pergi sekolah, buat lawak bodoh. Kita tanya, ni form 5 ni, dah besar nanti nak jadi apa? Dia gelap. Orang tanya kau nak jadi apa? Melayu. Sebab dia tak ada fokus. Tadi saya dekat sekolah menengah Bukit Gambai, saya tanya pelajar, nama siapa? Tanya nama pun gelap. Lawak. Lepas tu sebut nama. Nama saya. Dia tak sebut nama bapak. Saya pernah buat motivasi, tanya, nama siapa? Anak Cina. Nama siapa? Nama saya Suilan. Suilan! Dah besar nanti nak jadi apa? Dah besar nanti saya ingin menjadi seorang remiser. Berapa gaji seorang remiser? Saya ingin menjadi seorang remiser, mempunyai pendapatan 10 juta setahun. Darjah 2. Darjah 2. Hei Melayu. Hei Melayu. Mamak tak apa, Melayu kena belasah. Mamak ni kaya. Ni Melayu, dengar ni. Berapa ramai anak Melayu kita ambil bahasa Melayu fail. Sedangkan mak bapak yang Melayu, tapi ambil bahasa Melayu fail. La ilaha illallah. Tiba-tiba ada anak bukan Melayu, Cina, India, Bangladesh, Indonesia, ambil bahasa Melayu dapat A+. Siapa yang membodohkan Melayu? Sebab malas solat dan tidak dilatih dalam solat. Khosyi'un. Faham eh? Khosyi'un. Boleh eh? Kejapkan solat isyak, siapa menguap? Siap. Betul lah Ustaz Nafi cakap, menguap. Dia kena tunduk sikit. Nak hilang menguap dia, tunduk eh. Jangan kau angkat kepala. Surau ni aircon tak cukup kuat lah. Oh yo. Pasal ni JK ni tak guna betul lah. Diorang tak guna duit pun itu tu. Jangan-jangan tu. Kita jangan cakap JK salah. Kita kena salahkan diri kita sebab kita tidak menyumbang kepada masjid dan surau. Ingat surau nak panggil saya ceramah ni, ingat merangkak cari duit ni. Jangan cakap pasal. Jangan main-main tuan-tuan. Duit jangan simpan lama tuan-tuan, terutamanya muslimat, jangan simpan duit lama. Suami paling sayang isteri yang paling banyak duit dan simpanan. Bila isteri batuk, dia orang angkat tangan, alhamdulillah ya Allah, tak lama lagi tunggu amin. Duit yang habis tu pula, gelang-gelang tangan kita tu ya, itulah yang bakal digelangkan kepada yang baru. Sebab tu jangan simpan duit. Duit yang kita sedekah ke masjid dan surau, itulah duit kita. Tuan-tuan, khosyi'un. Khosyi'un. Dah, saya cukup berhenti. Tahun depan saya cerita naik ke langit pula. Boleh? Tahun ni cerita bumi dulu, pelan-pelan. Tahun depan saya cerita naik langit. Kalau cerita di sekarang, semuanya meninggal dunia. Ni baru cerita bumi dah satu jam lebih. Kalau naik ke langit kan, ada orang hantar mesej, Ustaz tolong jangan dera jemaah kat sini. Sebab saya pernah ceramah 2 jam setengah pasal Isra Mi'raj. Dia kata, dia orang hantar mesej, Ustaz jangan mendera kami di sini Ustaz, cukuplah. Dia rasa nak meninggal dah ni. Jadi sebelum ada yang meninggal, lebih baik saya berhenti. Tapi saya nak minta maaf. Saya rasa cukup sekadar tu. Yang paling penting dalam dunia ni solat. Solat kita akan berjaya dengan syarat khosyi'un dan dapat bantuan daripada Allah. Nombor 2, solat adalah ujian keimanan. Nak beza orang tu Islam tak Islam, dia solat.
Nak beza orang tu munafik dengan orang soleh, solat subuh dia senang. Orang soleh senang solat subuh. Ditanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa udara subuh ni sangat segar? Sayyidina Umar menjawab sambil sinis, kerana tidak bercampur dengan nafas orang-orang munafik. Macam mana? Kita jauh. Kalau dulu kita orang mufasik, kata dulu kita orang munafik, tambahkan iman kita dengan baiki solat kita. Nak baiki dunia, baiki negara. Nak baiki negara, baiki orangnya. Nak baiki orangnya, baiki hatinya. Nak baiki hati orang, baiki solatnya. Itu saja dari saya, tuan-tuan. Saya rasa nak tutup dah. Saya sampaikan pantun. Pengerusi majlis kena jawab pantun saya. Saya jarang jumpa pengerusi majlis yang ada taik lalat manis macam ni. Ini zaman 60-an ni, rebutan orang ni. Okey, saya pantun . Indah sungguh bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Saya tak tahu, dan saya sebenarnya tak berapa yakin saya dapat bertemu tuan-tuan pada tahun hadapan. Jadi kalau saya tak ada nanti, tuan-tuan, tuan-tuan tolong doakan Allah ampunkan dosa saya dan Allah rehatkan saya di alam barzah. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau saya tak ada dalam syurga nanti, Ustaz Rosli, Haji Malim dan semua sahabat-sahabat sekalian, tolong doakan saya agar Allah pilih saya masuk syurga. Nombor tiga, tuan-tuan, kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap dosa saya diampuni. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita tutup dengan doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kami pada ibu dan ayah kami, dosa kami pada pasangan hidup kami, dosa kami pada anak-anak kami, dosa kami pada agama kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur ibu dan ayah kami. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, Kau tolonglah makbulkan doa kami, ya Allah. Kau janjikan Kau akan makbulkan doa kami. Andai hidup ibu dan ayah kami banyak meninggalkan solat, banyak melakukan dosa dan maksiat, tolonglah, ya Allah, ampunkan semua dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kerana sepanjang hidup mereka, ya Allah, mereka terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Jangan Kau benar muka dan rangkil mukul tubuh ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami rindu pada ibu dan ayah kami. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah,
Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang soleh wal musleh, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang mendirikan solat, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan solat, ya Allah, walaupun satu waktu, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepada-Mu, ya Allah, agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegas berani berdiri demi mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kami yang belum Islam, ya Allah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kami yang belum Islam, ya Allah. Campakkan hidayah kepada mereka agar mereka dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam, ya Allah. Sebagaimana Kau telah lakukan kepada Khalid Ibn Walid dan Sayyidina Umar Al-Khattab, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau Tuhan kami sembah, dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Andai ada pada malam ini di kalangan kami yang sedang menghadapi kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, tolonglah, ya Allah, luaskanlah rezeki kami agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami, kami dapat berwakaf, berzakat, bersedekah dan berinfak di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang tolonglah, ya Allah, kalau ada pada malam ini yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah, agar kami dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, dan ada pada malam ini, ya Allah, yang keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, ya Allah, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ya Allah, agar rumah tangga kami tenang, damai dan dapat menghidupkan ibadah dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, sihatkan tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, murahkan rezeki mereka agar mereka dapat beribadah dengan sempurna. Kurniakan kepada kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur dan penuh dengan hasad dengki. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia, ya Allah. Kami ingin mencium dahi Nabi kami yang mulia, ya Allah. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami, ya Allah. Tolong, ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya agar kami beroleh syafaat di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terhadap Allah lemah kerana kejahilan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.